Selamat datang Pak Mendikbud, Mas Nadiem. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dalam peresmian kampus baru Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Sindangsari, Banten. Dengan kehadiran kampus baru ini, Presiden berharap dapat turut serta mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia maju. Selain itu, Presiden juga mengharapkan agar UNTIRTA dapat berperan sebagai lokomotif kemajuan di Banten. Maka harus berperan sebagai lokomotif kemajuan di Provinsi Banten, sebagai pelopor lompatan kemajuan dan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, membuka diri seluas-luasnya terhadap hal-hal yang baru, bersikap moderat dan menghargai kemajemukan, kebinekaan, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal. Dari Serang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Sekian peresmian kampus UNTIRTA Banten.